ketika ketenangan di sebuah kota terusik. Masa lalu telah membentuk psikopat, namun perbuatannya telah menciptakan masa depan bagi Valian Sita. Apakah ini sakit? Bapak, apakah ini sakit? Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Ketika nyawa dipermainkan, Mama rebah di kasur, terlentang tak bernyawa, terkulai, kepalanya lunglai ke sisi kanan. Kengerian pun menjadi sebuah nyanyian. Pembunuhan berantai yang carut marut terjadi di kota yang cantik dan tenang. Kini tersungkur di atas pecahan kaca, bersimbah darah. Jubah putihnya ternoda oleh darah segar dari kulitnya yang tersayang. Tolong, saya telepon polisi, ujarnya lemah. Detektif Greystone dan tim dari kepolisian yang sangat terbatas berusaha memecahkan petunjuk yang ditinggalkan oleh sang pembunuh, satu demi satu. Apakah tujuan sang psikopat sebenarnya? Bagaimana dengan korban wanita? Gray bertanya pada gadis itu. Dia telah ditusuk sebanyak 13 kali. Kita akan tahu beberapa jam lagi. Akankah misteri terkuak? Ada setitik kejahatan dalam setiap kebaikan. Dan setitik kebaikan dalam setiap kejahatan, sebagaimana malaikat dan iblis yang tak terpisahkan. Songjin, audiobook only on RCTI Plus. I told you, they're evil geniuses.